Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya Zul Zarizi daripada zulzarizi.com. Dari orang biasa untuk orang biasa supaya jadi luar biasa. Okay, hari ini saya nak santai-santai, tapi tajuk saya tak santai. Okay, tajuk pada hari ini adalah mengenai tajuk kesilapan yang biasa dilakukan oleh YouTuber baru. Termasuklah saya kan. Okay, saya semacam biasa saya minta anda subscribe, like, share dan komen video ini. Okay. Malah saya pun YouTuber baru jugalah. Walaupun sebenarnya dah lama dah buat YouTube, tapi baru kira dalam 1-2 bulan ni baru nak aktif balik lah. Dan sebab itu sekarang pun banyak pergi subscribe semua lah. Subscribe for sub macam-macam lah. Dan sekarang pun saya dah dapat 300 subscriber. Boleh lah bagi orang-orang biasa. Okay. Okay. Jangan banyak main bevel lah. Kita terus point kita lah. Okey, kesilapan yang biasa yang saya nampak lah. Sebab sekarang ni saya banyak melihat YouTuber-YouTuber lah, termasuk baru ke lama, sebab nak subscribe tu. Jadi ada benda-benda yang saya rasa kita sama-sama kita belajar untuk perbetulkan. Okey, yang kesilapan yang biasa dilakukan oleh YouTuber baru yang paling utama lah pada saya adalah persediaan. Persediaan tu penting lah, sebab ada kalanya kebanyakan YouTuber baru ni dia kelang kabut nak buat sangat video, sampai dia tak prepare pasal dia punya location kan, dia punya angle, dia punya lighting, dia tak bersedia lah. Maksudnya, saya pernah nampak satu video yang dibuat oleh adik kita ni. Dia nak buat video tajuk video dia pasal gitar. Maksud dia nak mengajar sikit lah tentang kod gitar, tapi dia tidak bersedia sehingga nak setting kamera tu ambil masa lebih kurang 2 minit. Yang itu pada saya membazir lah. Jadi kalau anda nak buat macam gitar tu kan, saya boleh tunjuk sikit lah sample lah. Walaupun saya tak pandai main gitar, macam ni. Itu je ni lah. Kalau anda nak tunjuk gitar macam ni, yang dimaklumkan dia nak kod B minus. Kena tunjuk terang-terang lepas tu. Sorry lah. Macam tu. Kena tunjuk lah jari mana ngam-ngam. Tapi saya pun tak pandai main gitar. Jadi saya pun mana nak tunjuk. Gitar pun tune lagi. Itu sebab itulah persediaan tu penting. Kalau macam saya bawa mikrofon. Sebenarnya ada mikrofon yang kita sematkan baju tu, itu lagi elok lah. Tapi hari tu saya beli rosak. Saya pakai mic ni, sedap lah. Okay, lepas tu ada juga antara kesilapan lain lah, adalah video terlalu panjang. Berapa durasi video yang patut dibuat? Okay, saya mencadang anda, kalau video kita bercakap macam ni, bercakap dengan orang, tak kisahlah bercakap ke ataupun nak tunjuk sesuatu DIY ke, dia punya durasinya eloknya lebih kurang 10 minit ke bawah. Kalau nak cantik dalam 5 ke 8 minit tu lah. Bila panjang tu orang dah mula bosan . Saya pernah tengok ada satu YouTuber ni, dia buat dia membebel lah kan. Dia cakap dalam masa saya tengok dia punya durasi dah 35 minit. So saya biasa akan tengok 5 minit, lepas tu saya skip lah. Minta maaf lah kalau tak tengok sampai habis, tapi amat mustahil untuk saya dengar anda punya bebelan selama 30 minit lah. Dan saya pun tak galakkan anda buat benda macam tu lah, sebab orang tak suka dengar kita bebel lama-lama, kecuali anda dah cukup kuat lah. Kalau anda tengok macam Bro Jeb Share, Patrick Ahon, anda lain banyak lagi lah vlogger ni yang bercakap di depan ni, tapi dia tak buat panjang-panjang lah. Kecuali saya nampak yang panjang mungkin Belahan tu, tapi dia dah tahap-tahap beratus ribu kan, dia punya viewer tak ada, memang tak ada masalah lah. Okey, selain itu terdapat scene membazir. Okey, maksud scene membazir tu adalah anda buat scene tu terlalu panjang . Saya pernah tengok video dekat sungai. Tak mahu lah kalau dia tengok video ni, dia dengan anak-anak beranak dia lebih kurang 2-3 minit kat situ je. Dia punya apa, shot kat situ. Itu tak memberikan makna sangat pada penonton lah. Sebab pada saya, nak buat benda tu boleh, tapi pendek-pendek lah dalam
2-3 minit dah panjang. 5 saat eh, 5 saat je kalau kita nak nak pandangkan satu shot. Lepas tu kalau boleh mesti ada cakap lah. Kalau tak ada bercakap ni pun tak best lah. Lagi tu macam video hiking. Saya pernah tengok video hiking 20 minit video hiking. Tak best eh. Tak best lah. Tolong edit lah, edit. Ambil yang part-part yang cantik, part menarik je. Eh? Oh, ada satu lagi yang untuk ada juga yang masukkan klip-klip eh. Klip-klip video contoh macam ni eh. Okay, nampak memang menarik eh, sikit kan. Oh, kadang-kadang nak buat lawak sikit kan. Letaklah meme klip lawak-lawak sikit. Tapi kalau terlalu panjang, ia menjadi menjengkelkan eh. Dan kalau satu video tu 10 minit kan, lepas tu anda buat apa meme ataupun klip yang macam tu setengah, bukan setengah lah, dalam 1 minit untuk benda tu je, lama-lama orang cakap apa ni lah. Okay, pada saya, walaupun kita ni buat YouTuber yang informal, tapi kita kena hormat lah. Pada saya, kena hormat penonton ni. Cuba anda tengok video apa, tengok wayang, sekejap-sekejap orang apa ganggu benda macam tu. Apa perasaan anda? Jadi pada saya, kalau nak buat juga benda yang yang mengganggu sikit anda punya video ni, sikit-sikit boleh lah, 2-3 klip boleh lah. Tapi kalau banyak, 5 sampai 10 klip tak berbaloi, tak sesuai lah. Antara lain kesilapan YouTuber adalah video tak ada penerangan eh. Antara lain kesilapan YouTuber adalah video tak ada penerangan eh. Contoh macam video game. Saya tak berminat dengan video pasal game eh. Tapi ramai yang saya nampak ramai lah yang buat video game lah. Mungkin dia nak dapatkan streamer apa, saya tak tahu lah. Bila anda tunjukkan video game tu sebelum-belumnya, adalah cerita sikit kan. Ini video game, dia jalan. Ini video game, dia tunjukkan anda main game. Saya, kalau kita tak tunggu 2-3 minit kan, anda ke tak dapat subscriber kan. Tapi kalau nak buat juga video-video game tu, biarlah ada dia punya penerangan, contoh strategi ke apa kan, yang berkenaan dengan game lah. Kalau tidak, saya rasa video anda tu memang sampai situ lah eh. View cukup lah setakat ini untuk video saya tajuk apa, kesilapan yang biasa dilakukan oleh YouTuber baru. Saya harap video ni bukan hanya untuk anda juga, untuk saya juga, supaya kita sama-sama memperbaiki lah kualiti video kita lah. Kita walaupun YouTube ni bukanlah benda yang serius, tapi kita ambil lah sebagai serius. Kalau kita nak jenakan pendapatan, mestilah kita serius. Cuba anda tengok macam Sazmi kan, Irfan, Mr. Kokom kan. Dia orang serius tau. Dia bukan main-main tau. Dia preparation tu ada. Jadi kita perbaiki apa-apa kesilapan eh. Okay, macam biasa, semoga kita semua berjaya, maju jaya dalam industri YouTuber ni. Okay, macam biasa saya minta anda subscribe, like, share dan komen video-video dan channel ni lah, channel dan video-video saya. Semoga kita semua maju jaya, dari orang biasa untuk orang biasa, supaya jadi luar biasa.